Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tabur bunga di atas sumur galian tambang diwarnai tangis haru keluarga 8 penambang. Polisi dan tim SAR gabungan menggelar salat gaib mendoakan para korban. Di pelukan tim SAR, tangis pilu keluarga penambang tumpah. Suasana duka keluarga 8 penambang saat mereka menaburkan bunga di atas monumen nisan dan lubang sumur tambang di Desa Keracak, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Harapan mereka melihat jenazah korban pupus setelah tim SAR gabungan mengumumkan menghentikan operasi pencarian setelah 7 hari. Polisi akan memastikan tidak ada lagi aktivitas penambangan liar di lokasi. Tentunya tadi sudah disampaikan juga sama dari Kementerian SDM bahwa kalau memang ini mau dijadikan wilayah pertambangan rakyat, nanti ada mekanismenya. Tim SAR gabungan dan polisi menggelar salat gaib dan tahlil di depan sumur tambang mendoakan para korban dipimpin ulama setempat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.